Hello, gengs. Anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lahir pada Jumat 26 November 2021 di Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Bunda Menteng, Jakarta Pusat. Sempat menutupi wajah anak dan rahasiakan namanya dalam acara lahiran baby number 2, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akhirnya mengungkap sosok anak kedua mereka. Terlihat dari kanal YouTube Trans Entertainment, Rafathar mengumumkan nama adiknya yaitu Rayanza Malik Ahmad. Rafathar adalah Rayanza. 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 Malik Ahmad. Selain itu, Raffi Ahmad juga memberikan kesempatan kepada netizen untuk mencoba menebak nama baby R tersebut di akun Instagramnya. Meskipun banyak yang kurang tepat, namun Raffi Ahmad dan Nagita tetap mengapresiasi 5 orang dari sekian ribu netizen yang berkomentar karena mereka telah berusaha memberikan nama yang terbaik. Uniknya, salah tiga dari netizen ini berhasil menebak dengan sangat tepat, yaitu dengan nama Rayanza Malik Ahmad. Raffi dan Gigi kemudian menjelaskan arti nama anak kedua mereka. Rayanza itu artinya seperti cahaya ketampanan yang kelak menjadi raja. Malik dan Ahmad adalah nama keluarga, ucap Raffi. Dilanjutkan Gigi. Nama Rayanza sendiri berasal dari kata Rayan yang merupakan nama salah satu pintu surga. Rayan itu artinya salah satu pintu surga juga, ucap Gigi. Selain bawaan nama keluarga, Ahmad diartikan sebagai sifat yang terpuji. Ahmad itu kan selain nama keluarga, juga nama yang terpuji. Insya Allah banyak doa buat Rayanza, kata dia. Raffi, Rayanza, dan Rafathar menyempatkan untuk berfoto bertiga. Terlihat Nagita tidak tahan membendung air mata karena tersentuh sekaligus terharu melihat momen kebahagiaan tersebut. Wah, ini mamanya. Ya udah, sayang. Nih.